Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darini amin. Summa qala ta'ala man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwu lil kafirin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, man kana, siapa saja yang ada dia itu aduwwan lillah, musuh bagi Allah. Wa malaikatihi, musuh malaikatnya. Wa rusulihi, musuh rasul-rasulnya. Wa jibrila, musuh Jibril. Wa mikaila, musuh Mikail, malaikat Mikail, malaikat Jibril. Fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya di akhir Allah katakan, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir, itu mereka semua kafir. Gitu. Ya. Di bawah, di akhir Allah garis bawahin, wa fa innallaha adunil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi ketika mereka musuhin Allah, musuhin malaikat, musuhin rasul, musuhin Jibril, musuhin Mikail, minal kafirin. Ya kan, kebangetan banget kalau malaikat jadi musuhnya kan. Malaikat Jibril musuhnya dia kemarin ya. Nanti enggak ada lagi. Ya. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya malaikat malaikat Jibril itu musuhnya dia. Kayak udah pernah ketemu sama malaikat ya Jibril aja. Kan hebat banget musuh sama malaikat Jibril. Ya kayak pernah ketemu aja gitu. Yang enggak aja kan. Ya. Artinya ini kekasih-kekasihnya Allah, jangan sampai kita musuhin. Ya, kemarin juga kita sudah bahas ya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, hadis qudsi ya, hadis qudsi ya. Siapa yang memusuhi waliku ya, maka ya kata Allah siap perang ya. Siap perang. Siap perang. Man adali waliyan faqad bazar barazni barazani bil harbi. Ya, siapa yang memusuhi aku, siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi kekasihku, maka sungguh dia telah ya menantang aku dengan perang. Ya. Jadi kalau kita musuhin walinya Allah, maka kita siap perang sama Allah. Maka oleh karenanya kita jangan sampai ya menghina orang, merendahkan orang, takut-takut dia adalah wali-walinya Allah. Kalau walinya Allah kita musuhin, nanti berapa? Sekalipun di hati, jangan kita benci kepadanya. Ya, kalau umpama kita enggak suka sama seseorang ya, ya karena sifatnya jelek, sifatnya aja orangnya jangan. Ya, jangan sampai kita benci sama orang. Ya. Takutnya dia wali min awliya illah. Ya, kayak Imam Ghazali kan di belakang rumahnya, ya ini sering banget saya demen cerita ini nih. Ya di belakang rumahnya, ya tukang sol sepatu, ya yang adiknya udah sampai, saudaranya udah sampai belajar ilmu tasawuf, ilmu ya dia mukasyafah itu min ilmi tasawuf, udah sampai duluan saudaranya. Ditanya belajar sama siapa, enggak tahunya belajarnya sama tetangganya di belakang rumahnya, yaitu tukang sol sepatu. Ya, kalau kata kita tukang sol sepatu bagaimana tuh? Rendah bukan?
Iya, orang rendah, orang kecil. Tapi enggak tahunya adalah wali min aulia illah. Ya, kayak gitu tuh. Di belakang rumah kita tukang apa? Tukang somai, Mama. Tukang somai, tukang urut ini. Ya, Masya Allah. Boleh jadi bukan orang sembarangan, orang mulia. Di antara kita pun begitu. Ya apalagi mah kita tahu beliau orang yang ibadah. Orang yang Masya Allah kita tahu wara. Jangan kita benci. Jangan kita benci, jangan takut. Beliau adalah wali min awliya illa. Kenapa? Karena kadang wali itu enggak sadar kalau beliau itu wali. Enggak sadar kalau dia itu wali min awliya illa. Ya pernah saya ceritakan itu ya. Itu jamaah saya, itu jamaah saya. Ya. Dia sakit. Enggak ngaji kemarin. Itu bilangnya jelas banget, Pak. Sama saya itu jelas banget bilangnya. Mohon maaf Pak Kiai, kemarin saya enggak ngaji dua kali. Saya enggak ngaji, saya sakit, saya di rumah sakit saya. Ya Allah, ya. Iya enggak apa-apa Pak Haji. Pertama-tama saya enggak ngeh, jadi saya diam aja. Pas lagi jalan, karena dia memang kalau saya datang, saya kan ngajar di musala dia, di jamaah dia di situ. Saya enggak ketika saya jalan saya pikirin kemarin siapa yang ngaji ya? Kemarin yang ketemu siapa itu? Ya, pas pulang mau pulang saya tanya lagi. Pak Haji, kemarin Pak Haji benar sakit ya? Iya sakit. Masya Allah. Benar Pak Haji kemarin sakit. Kemarin Pak Haji enggak ngaji. Kemarin siapa yang ngaji? Itu jelas banget. Kemarin siapa yang ngaji? Itu jelas banget, Pak. Tapi saya enggak kasih tahu dia, enggak. Saya enggak kasih tahu dia. Iya, itu di dekat sama saya ada murid saya kasih, iya. Apa namanya? Ada murid saya, ada Malik, saya tanya Malik itu benar tuh omongannya. Dengerin tuh omongannya tuh. Saya kata begitu, dengerin ini. Apa dibilang tuh? Kemarin siapa itu kemarin? Jadi jelas banget itu. Dua kali. Pertama memang dia ngaji diam aja sedikit aneh. Yang kedua bicara dia. Masya Allah. Itu jelas banget. Dia enggak sadar kalau dia itu orang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh ada orang kayak begitu. Jadi kita jangan suka merendahkan orang, menghina orang, apalagi ahli ibadah, apalagi ahli ilmu, dia ibadah juga, dia ilmu juga, apalagi ahli sedekah, jangan kita menghina orang, merendahkan orang, jangan, ya. Anggap orang lain lebih mulia dari kita, itulah sifat-sifat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih mulia dari saya. Sudah selesai. Kalau kita enggak bisa memuji, kalau kita enggak bisa memuji, jangan menghina. Ya. Diam aja. Umpama kita gedek banget sama orang itu kan. Umpama gitu ya. Itu kita diam aja udah. Jangan kita mencela. Jaga lisan kita. Lisan kita jaga. Ya, diam. Nah ini seperti ini ya, orang Yahudi menganggap malaikat Jibril itu musuhnya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man adani wa malaikati wa rusuli wa rusula utashmalu rusulahu minal malaikati wal bashari. Ya. Warusuluhu tashmalu rusulahu minal malaikati wal bashari. Man adani, siapa saja yang memusuhi aku, wa malaikati dan malaikat-malaikatku, warusuli dan rasul-rasulku. Ya. Rasul-rasul itu meliputi rasul-rasulnya daripada malaikat dan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi.
Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan manusia. Wa Jibril wa Mikail wa Mikail dan Jibril dan Mikail wa adza dan ini min babi athfil khasi alal ami. Iya. Termasuk daripada bab atau khas kepada am. Iya. Fa innahuma maka sesungguhnya keduanya dakhala masuk fil malaikati pada malaikat. Iya. Dan Jibril, Mikail ini namanya khas. Ya, malaikati itu namanya am. Summa ya fil malaikati summa umumil rusuli kemudian umumnya para rasul summa khusisa kemudian dikhususkan keduanya mizki dengan menyebutkannya Jibril Mikail li anna siyaqa bil intisari li Jibril wa huwa safiru bainallahi wa anbiya'ihi li anna siyaqa karena ya siyaqul kalamnya ya susunan kalamnya itu kalau bahasa kerennya itu konteksnya gitu ya konteksnya konteks pembicaraan kata orang kampus begitu ya konteks pembicaraan ya fil intisari ya li Jibril dalam membantu malaikat Jibril atau membela malaikat Jibril. Jadi firman Allah Ta'ala itu adalah untuk membela malaikat Jibril. Jadi firman Allah ini man kana aduwan lillah wa malaikati wa rusli wa Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwun lil kafirin. Allah berfirman seperti ini untuk membela malaikat Jibril yang dimusuhin sama orang Yahudi. Yang dia bilang musuhnya katanya. Ya. Dibelain sama Allah. Masya Allah. Yang belain Allah. Wahuwa safiru. Malaikat Jibril itu adalah safir. Safir itu duta. Bainallahi wa anbiya'i. Di antara Allah dan nabinya. Di antara Allah dan nabinya. Wa qarana ma'ahu Mikaela fi lafzi dan Allah menyertakan ma'ahu bersama Jibril Mikaela akan malaikat Mikail fi lafzi dalam lafaznya kenapa li annal yauda za'amu anna Jibril aduwwum wa Mikail waliyyum karena orang Yahudi li annal yauda za'amu mereka menyangka ya, kalau za'amu itu sangkaan yang mengandung salahnya banyak sekali ya 75% ya ada za'amu ada syak ada zon ada yakin kalau za'am itu 25% tingkat kebenarannya ya kira-kira begitu 25% tingkat kebenarannya berarti salahnya 75%. Ya. Kalau syak ya tingkat benarannya sama dia 50-50. 50% tingkat kesalahannya 50%. Dalam hal menyangka, menduga. Ya, kalau zon tingkat kebenarannya 75%. Salahnya 25%. Kalau yakin, ya yakin. Yakin 100% tingkat kebenarannya. Hadis ya mutawatir itu yakin namanya dia. Hadis mutawatir itu yakin. Semuanya benar. Semuanya benar hadis mutawatir. Ya. Enggak ada yang meragukan, makanya seluruh hadis mutawatir itu sahih. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad itu tingkatnya zon. Tingkatnya zon. Bahkan nanti ada yang syak, ada yang za'am.
Maka nanti hadis mutawatir, hadis ahad, dia ada yang namanya sahih, dia ada yang namanya hasan, dia ada yang namanya dhaif. Nah, di situ nanti ada zon, ya ada zon, ada syak, ada waham. Sahih, hasan, dhaif. Tapi ya, kalau mutawatir semuanya sahih. Tapi setiap hadis kalau dikatakan dia itu dhaif, belum tentu hakikatnya dhaif. Belum tentu hakikatnya dhaif. Boleh jadi pembawanya yang dhaif. Ya. Jadi dhaif. Sebenarnya benar. Begini. Umpama kita nih. Ya. Kita Bapak umpama ngaji sama saya. Begini. Bapak, saya ngomong hadis dari guru saya. Umpama guru saya Kiai Muhajirin. Lalu Bapak bilang, kata Kiai Muhajirin, Bapak enggak bilang dari saya. Sayanya diilangin. Mengapa? Kenapa diilangin? Kenapa diilangin? Ini namanya tadlis dalam hadis. Perbuatan Bapak itu namanya tadlis. Menyembunyikan. Ada apa diilangin saya? Mungkin kecil kali ya. Nyempil ilangin. Langsung aja yang gede. Biar kelihatan hebat ini hadisnya. Itu namanya tadlis perbuatan Bapak. Bapak namanya mudallis. Hadisnya mudallas. Iya. Kita ilmu hadis biar paham juga. Alhamdulillah saya dulu ngaji sama Kiai Syarifuddin sampai hatam satu kitab. Ilmu Mustalahul Hadis. Ya, guru saya Kiai Muhajirin. Iya. Ya, Matan Baikuni, sarahnya sarah beliau, sarah Baikuni, sarah Kiai Muhajirin. Jadi Kiai Muhajirin punya sarah Baikuni. Ngaji itu sampai hatam alhamdulillah. Ya, Kiai Syarifuddin Allah yarham almaghfurlah, beliau ahli dalam bidang hadis. Ya. Diakui beliau, ya. Nah, itu namanya hadisnya tuh dhaif tuh begitu. Iya. Karena ya perbuatannya seperti itu, enggak boleh, ya. Dalam kita meriwayatkan hadis, ya cara kita salah itu bisa dhaif. Padahal Bapak umpama Bapak seorang yang ya sikot. Ya, akmalud dhabt umpama, artinya ya seorang yang hafalannya kuat. Hafalnya kuat, tulisannya mantap. Ya. Jadi ngapal juga, dicatat juga. Ngapal juga, catat juga. Kuat padahal. Tapi karena perbuatan seperti itu jadi dhaif. Hadisnya benar itu. Karena perbuatannya jadi lemah. Orang ya orang ya. Orang Wahabi mengatakan bahwasanya kunut itu hadisnya dhaif. Kata mereka hadisnya dhaif. Maka kalau menurut mereka hadisnya dhaif dianggap enggak ada. Makanya kata mereka kunut itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Kata mereka begitu. Jadi kita dibilang ahli neraka gitu. Jangan percaya yang begitu, jangan percaya. Ya. Itu kayak begitu penerangan hadis. Imam Syafi'i, beliau itu ahli hadis, Pak. Kalau kita mau jujur, buka kitabnya ya Al-Um. Bagaimana tuh kita Al-Um? Punya enggak kitab Al-Um, Pak, tuh? Kadang kita ngaku mazhabnya Syafi'i, Al-Um kagak punya. Al-Um itu kitabnya Imam Syafi'i. Ada 4 jilid. Kitabnya Imam Syafi'i.
Itu kalau kita buka kitab Al-Umm itu beliau hadis jelasin hadis hukumnya, hadis hukumnya. Ini namanya apa? Ini namanya fikhul hadis. Ini baru fikhul hadis. Masa begitu dibilang enggak ngerti hadis? Subhanallah. Orang bodoh yang bilang begitu ya. Orang bodoh. Kan ada tuh fikhus sunnah, ya, Said Sabiq. Kalau kata saya sesungguhnya fikhus sunnah itu Imam Syafi'i itu. Al-Umm itu fikhus sunnah. Masya Allah. Beliau juga punya kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kitab susah, Pak. Kenapa? Kitab membicarakan tentang usul fikih. Usul fikih itu susah. Ilmu mikir, ilmu mikir. Ilmu mikir tuh, ya. Kalau kata saya ilmu mikir, kalau kata guru saya, ya, Profesor Dr. Amir Saripudin, ya, kata beliau, orang fikih itu pinter-pinter, ya. Kenapa? Orang kagak ada yang dipikirin. kalau kata dia, memang benar itu, pinter-pinter. Ya itu ilmu usul fikih susah, ilmu susah. Tapi Imam Syafi'i mampu membuat itu. Kalau sekarang mah enak, Pak. Yang penting rajin aja paling. Ya pinter juga, ya rajin. Tapi lebih hebat dulu. Dulu enggak ada. Ya manuskrip yang lain enggak ada. Makhtutatnya enggak ada, bikin sendiri. Menyimpulkan ayatnya ini, Al-Qur'annya ini. Memang kalau ada orang sekarang bilang saya kagak pakai mazhab, bohong. Bohong. Ente kalau sekolah pakai buku apaan? Buku itu buku-buku ulama itu namanya mazhab. Ngikutin Imam Syafi'i, masya Allah luar biasa. Nah, orang makanya memang begitu, Pak. Orang kalau tinggi, fitnahnya gede. Ada qasidah burdah tuh, masya Allah luar biasa, Pak. Itu kata ulama tuh qasidah. Qasidah maksudnya itu hebat banget. Kata ulama, per bait itu memiliki sir-sir masing-masing. Yang paling hatinya itu turja syafa'atu yang kita baca, ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasil karami, itu ya. Itu kan dibaca semua, Pak. Itu hebat itu. Iya. Itu hebat, ya. Itu ulama punya karangan tuh. Dari dulu tuh sampai sekarang. Ya. Ya. Energi kita ya. Biar kita ya jangan nunduk seperti itu ya, hadis-hadis Nabi. Ya walaupun dhaif ya, apalagi buat fadhail a'mal bisa saja ya. Jangan cepat kita menuduh hadis ini dhaif ya, enggak bisa. Kalau dhaif itu dianggap kagak ada, jadi bid'ah. Mereka begitu. Ya. Dulu saya bikin tulisan begini ya, tentang masalah bid'ah. Ya mau mengkonter orang-orang Wahabi. Jadi insya Allah paham ya. Saya bahas tentang itu, gergetan habis ngelihatnya. Gergetan. Jadi orang Wahabi ya seperti itu, tapi kita, Pak, jangan membenci mereka. Ya, biar mereka benci kita, kita jangan benci mereka. Kenapa? Karena dia sesungguhnya juga dalam rangka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka benci kita, kita jangan benci dia. Kita maafin, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Amin. Nah, begitu. Iya. Tapi
Tapi kita akidah kita dikoyak-koyak, ya kita jagain ya. Li'anna al-Yahuda za'amu anna Jibril aduhum wa Mikail waliyuhum, karena bahwa orang Yahudi mereka menyangka bahwasanya malaikat Jibril itu musuh mereka dan malaikat Mikail wali mereka, katanya penolong mereka. Fa'alama umullahu ta'ala annahu man ada wahidan minhuma faqad adal akhara wa adallaha aidan fa'alamahum ta'ala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada mereka annahu bahwasannya, kepada mereka orang Yahudi, annahu bahwasannya man ada wa'idan, siapa saja yang telah memusuhi satu minhuma di antara kedua malaikat itu, malaikat Jibril, malaikat Mikail, faqad adal akhara, maka sungguh ia telah memusuhi yang lainnya. Wa'adallaha aidan, dan ia juga telah memusuhi Allah juga. Kenapa? Ya kekasihnya Allah. Kekasih kita kalau dimusuhin marah apa kagak kira-kira kita? Bini kita dimusuhin, lu langkain dulu mayat gua, begitu kita. Apalagi Allah gitu. Li'annahu aidan yunzilu 'alal anbiya'i ba'dal ahyani, karena bahwasannya juga beliau Allah turunkan ya, kepada para nabi sebagian waktu-waktu. Kama kurina, sebagaimana disertakan bi Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fim tiada'il amri, pada permulaan perkara. Malaikat Jibril diturunin pertama menurunkan wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bawa ini utusannya, utusan Allah itu malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril orang penting. Yang nganterin Isra Mi'raj itu malaikat Jibril. Malaikat Mikail yang nganterin. Cuma ketika udah mau sampai sama Allah, ya enggak bisa. Udah pengen menuju Allah enggak bisa. Malaikat Jibril enggak bisa, bukan makomnya. Dipaksakan juga, dipaksa sama Nabi, ayo masuk, mengecil. Mengecil, kisut. Enggak bisa, bukan makomnya. Langsung kisut. Kisut. Kecil. Malaikat Mikail kecil, malaikat Jibril kecil, bukan makomnya. Emang begitu Pak, kalau kita bukan makomnya jangan kerjain amalan ini. Amalan bukan makom kita, jangan kerjain. Tinggi umpamanya makom amalan, jangan kerjain. Pelan-pelan, dikit-dikit. Walakin Jibrilu aksaru, akan tapi malaikat Jibril lebih banyak daripada malaikat Mikail. Wa ya wazifatu, dan dia itu ya kerjaannya, wazifatu memberikan, menurunkan wahyu. Wa Mikailu muwakkalun bil qatri wan nabati, malaikat Mikail diwakilkan dengan hujan ya dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail itu yang ngurusin hujan. Hujan turun. Turun. Malaikat Mikail itu urusannya tuh. Sampai sekarang masih ada tuh. Ayo turun. Dan tumbuh-tumbuhan, tumbuhin yang tumbuh ini. Tumbuh itu malaikat Mikail yang ngurus. Jadi ada yang urus, ada yang bantuin. Jadi Allah ada ya hamba-hambanya ya, untuk menghidupkan semuanya. Ada yang atur. Tumbuh-tumbuhan semua yang atur nih malaikat Mikail, Pak. Pohon-pohon. Ada pohon mangga ya, tuh malaikat Mikail tuh yang ya. Pohon jeruk ya. Semua pohon-pohon tuh, rumputan, tuh malaikat Mikail tuh. Malaikat Mikail juga ada anak buahnya juga ya. Iya, malaikat-malaikatnya yang ngurusin semua. Makanya kita kalau pohon ya jangan sembarangan Pak, jangan sembarangan motel-motel pohon, kencing di bawah pohon,
jangan sembarangan. Ya. Ada makhluk di situ. Ya. Ada makhluk di situ. Ada jin nunggu di situ. Ada pernah Pak, ini kejadian benar, malam-malam orang kencing di sana. Ya, dekat rumahnya Bang Haji Iib gitu. Dia kencing untuk kebun, dia kencing malam-malam. Kencing di bawah pohon kelojotan habis itu ditarik anuannya. Emang kagak boleh secara fikih, emang kagak boleh. Dikencing malam-malam kelojotan. Itu beneran tuh. Masyaallah. Bener agama. Hadzaka bil huda wa hadza bir rizqi. Ini ya, ngurusi tentang petunjuk, ini ngurusin tentang rizki. Malaikat Jibril ngurusin tentang petunjuk, malaikat Mikail tentang rizki. Ya. Kama anna Israfila, ya. Sebagaimana bahwa malaikat Israfil muwakkalun bisuri lin nafhi lil ba'si yaumil qiyamati. Malaikat Israfil diperwakilkan dengan sangkakala untuk meniupnya di hari bangkit kelak, hari kiamat nanti. Jadi nanti yang niup sangkakala ya besar nanti mau hari kiamat tuh tiup suaranya gimana suaranya, yaitu kayak trompet, tapi bagaimana jelasnya wallahu a'lam bishawab, ditiup. Ketika ditiup pada mati semua. Ya. Jadi ini pada hidup nih. Ditiup mati semua. Ya, apa? Bangkit semua. Ditiup bangkit semua. Ini pada mati semua, ditiup bangkit semua. Ini bangkit. Semuanya hidup. Ya. Ditiup bangkit semua. Yang mati di daratan, yang dikuburin, yang mati di dalam goa, ditaruh di goa. Ya. Yang mati dibakar, yang mati di lautan. Ini bangkit semua. Wali adza ja'a fi sahih, oleh karena ini datang dalam sahih. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama al-lail, apabila beliau berdiri laila di waktu malam, yakunu salat malam, beliau berkata, Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail, fatir as-samawati wal ardi, alim al-ghaibi wasy-syahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifuna, ihdina lima ikhtalafa fihi min al-aqib iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril dan Israfil dan Mikail, ya, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang syahada, yang tidak tampak dan yang tampak, Engkau yang menghukumkan di antara hamba-hamba Engkau pada apa yang mereka perselisihkan. Beri petunjuk kami ya Allah, beri petunjuk aku ya Allah, ihdini limakhtulifa fihi minal akibi iznika, bagi apa yang diperselisihkan daripada kebenaran dengan izin Engkau. Innaka ta'di, sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk, mantasya, kepada orang yang Kau kehendaki, ila siratim mustaqim, sampai kepada jalan yang lurus. Waqad taqaddama ma'akahul Bukhari, dan sungguh telah terdahulu apa yang diikaitkan Imam Bukhari. Wa rawahu banu Jaririn an Ikrimata annahu qala Jabrun wa Mikun wa Israfun Ubaidun wa Ilun Allahu. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ikrimah bahwasanya berkata Jabrun dan Mikun dan Israf itu Ubaid, ya. Ubaid, ada yang Abdun enggak kira-kira di situ? Sama Ubaid semua ya? Iya. Ubaid ya. Ubaid juga sih ya. Wa ilun dan il itu adalah Allahu. Jadi semuanya Jabrun, Mikail, Mikun, Israf itu maknanya Ubaidun. Enggak ada yang Abdun, enggak ada ya. Ubaid semua ya. Ubaidun. Ubaidun ini tasghir daripada Abdun. Iya, asalnya Abdun, tasghirnya Ubaid. Ya, itu biasanya kalau tasghir itu mengandung makna kecil. Ya, Ubaid, ya. Orang namanya Abdullah kita panggil Ubaid, itu namanya ngecilin. Ngecilin ya. Ubaid. Dan namanya Abdun panggilnya Ubaid. Namanya Abdullah panggilnya Ubaid.
kecuali dia emang udah namain namanya Ubaidullah, lain lagi. Itu tawadu'an lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Bagus, bagus. Lebih merendahkan lagi. Ubaidullah. Ubaidullah. Abdullah itu kan rendah. Nah, kalau Ubaidullah itu lebih rendah lagi. Cakep itu. Kan banyak ya Ubaid. Ya. Ubaidullah. Nah, orang kalau diakuin Abdullah itu cakep. Ya, hebat. Ya. Nabi diakuin Abdullah. Subhanalladzi asra bi abdihi abdun. Ya. Diakuin hamba. Berarti apa? Beliau menjalani sebagaimana seorang hamba. Nah, kita menamakan nama anak kita umpama Abdullah dengan makna tersebut tadi, namanya Abdullah biar benar-benar jadi hamba. Abdullah. Ya. Itu harapan kita begitu, Abdullah. Maknanya begitu Pak maksudnya. Kalau kita kadang nama sekedar nama gitu ya, ngerti apa maksudnya. Sekarang jarang orang namakan anaknya Abdullah. Pernah dengar enggak yang baru lahir namanya Abdullah? Jarang kan? Jarang sekali. Maknanya begitu. Biar menjadi Abdullah. Hamba Allah, benar-benar hamba Allah yang diakui umpama ya sama Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu maknanya. Ya, sekarang ada yang minta nanya nama Pak Kiai, tolong kasih nama anak saya yang jarang atau yang jarang. Yang saya bingung yang jarang gimana ya? Yang orang kagak ada ya. Iya. Wa il dan il itu nama Allah. Jadi il itu adalah Allah. Il itu yang dimaksud Allah. Il. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala ibnu Abi Hatimin.